Saya ingin agar pemilu serentak tahun depan yang kita lakukan ini terus terjaga kesejukannya, perkuat kerukunan dan persatuan sehingga pesta demokrasi dapat terus tenggara secara damai dan berkualitas. Pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu 2024. Tanggal 14 Februari 2024 menjadi hari bagi bangsa Indonesia menentukan pemimpin tanah air dalam 5 tahun ke depan lewat pemilihan umum atau pemilu. Pesta demokrasi tersebut diadakan serentak di berbagai penjuru Indonesia dari perkotaan sampai dengan desa-desa di daerah terluar. Dalam pemilu 2024, masyarakat memilih presiden, wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah di tingkat pusat maupun provinsi serta kabupaten kota. Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, terjadi kontestasi antara 3 pasangan capres dan cawapres. Sementara pemilu legislatif diikuti oleh 18 partai politik nasional serta 6 partai politik lokal di Aceh. Pemilihan umum 2024 dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pelaksanaannya sendiri dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Menurut data Komisi Pemilihan Umum, terdapat 204,8 juta orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap DPT yang terbagi di 38 provinsi dan 128 negara perwakilan. Dengan pemilih dalam negeri paling banyak berada di Jawa Barat, sementara DPT terbesar untuk melakukan pencoblosan di luar negeri berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Dengan demikian, penyelenggaraan pemilu 2024 menjadi salah satu pesta demokrasi terbesar di dunia yang dilaksanakan hanya dalam satu hari. Demi menyukseskan penyelenggaraan pemilu yang diadakan setiap 5 tahun sekali, maka Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilu melakukan beberapa langkah pencegahan, termasuk menerbitkan Indeks Kerawanan Pemilu, IKP, untuk memetakan potensi kerawanan di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota di Indonesia. Bawaslu mempertimbangkan 4 dimensi untuk menentukan IKP, yaitu konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi, yang kemudian dibagi dengan beberapa subdimensi termasuk mempertimbangkan keamanan dan fenomena yang mengindikasi potensi pelanggaran. Hasilnya, Bawaslu memberikan 5 provinsi dengan skor IKP tinggi, salah satunya adalah DKI Jakarta dengan skor total 88,95. Sementara IKP untuk agregasi kabupaten kota memperlihatkan Banten menjadi provinsi dengan rata-rata skor IKP kabupaten kota tertinggi di Indonesia dengan skor 45,18. Ada beberapa potensi yang diwaspadai oleh Bawaslu, termasuk politisasi uang serta SARA. Selain itu, netralitas penyelenggara pemilu juga menjadi sorotan, terutama untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap KPU, Bawaslu, dan DKPP, pemilu dapat berjalan dengan damai. Hal itu dilakukan dengan belajar dari pengalaman-pengalaman pemilu sebelumnya, termasuk pemilu pada 2019. Jangan sampai suara di TPS berbeda dengan suara yang akhir dihitung di rekapitulasi tingkat nasional. Ini yang menjadi fungsi-fungsi pengawasan Bawaslu dan juga untuk mengawasi bagaimana proses-proses rekapitulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dari seluruh tingkatan yang ada. Kemudian yang patut kiranya kita lakukan adalah penyelenggara juga perlu dijaga. Apa misalnya dari ancaman, dari kemudian juga ketidakpercayaan masyarakat. Nah ini sudah mulai kan, sudah mulai dengan membuat framing-framing tertentu ini sudah dimulai dan ini sudah kami lakukan penelitiannya dan kerawanannya sudah terbukti sekarang misalnya kill the messenger akhirnya kan. Jadi pesannya bukan pesannya ini, habisi pembawa pesannya, habisi penyelenggaranya.
Jadi dengan itu kemudian pemilunya pasti gagal. Nah ini yang kemudian harus hati-hati para peserta pemilu juga. Berjalannya pemilu secara jujur dan transparan juga menjadi modal untuk mewujudkan pemilu yang damai pada 2024. Karenanya untuk mencegah adanya potensi kecurangan, tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu saja, melainkan oleh seluruh pihak termasuk Capres-Cawapres, partai yang berkontestasi di pemilu, dan masyarakat umum. Netralitas dari pemangku kekuasaan juga menjadi faktor penting yang perlu dipertahankan untuk memastikan kepercayaan publik terus terjaga. Sehingga edukasi dan sosialisasi politik kepada masyarakat dari berbagai tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi sebuah cara ampuh untuk menghindari benturan-benturan yang mungkin terjadi akibat persaingan pada kontestasi pemilu 2024. Ini bukan soal kalah menang, tetapi juga bagaimana menjaga nilai-nilai dan juga prinsip demokrasi di Indonesia. Jangan sampai kemudian rakyat menjadi korban karena apa yang terjadi di pemilu sebelumnya atau pemilu-pemilu sebelumnya, saya pikir sebuah pengalaman yang tidak perlu terulang lagi. Ya, edukasi dan sosialisasi perlu dilakukan di tengah gempuran kabar bohong atau hoaks yang semakin meningkat dengan semakin dekatnya tanggal pencoblosan surat suara, dipermudah dengan bantuan media sosial yang menyasar berbagai kalangan masyarakat. Edukasi dan sosialisasi tersebutlah dilakukan di tingkat akar rumput, terutama menyasar para pemilih muda yang akan mengikuti pemilu untuk pertama kalinya, termasuk yang dilakukan di beberapa wilayah dengan IKP rawan seperti DKI Jakarta dan Banten. Seperti halnya yang dilakukan para penyelenggara pemilu dan para tokoh agama di tingkat daerah untuk mewujudkan pemilu damai. Pendekatan sosial dan budaya menjadi cara persuasif dari para penyelenggara pemilu untuk merebut partisipasi masyarakat dalam menciptakan pemilu damai. Sebab penyelenggara pemilu yang beretika dan bermartabat menghasilkan pemerintahan dan kekuasaan yang demokratis sesuai aspirasi rakyat. Selain para penyelenggara pemilu, masyarakat sebagai peserta pemilu juga hendaknya memiliki peran dalam mengedepankan etika, baik dalam menentukan pilihan maupun mendukung calon. Pertimbangan pilihan menjadi bagian yang teramat penting untuk dapat menciptakan iklim rasional dan adu program serta gagasan dalam pemilu. Karena itu, Komisi Pemilihan Umum Jakarta berupaya menjaga kepercayaan masyarakat, mengingat wilayahnya menjadi provinsi dengan skor kerawanan tertinggi dalam IKP yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Kekhawatiran mengenai fenomena sentimen SARA dan politik identitas yang mewarnai Pilkada DKI Jakarta 2017 serta gesekan antar pendukung dan aparat usai pemilu 2019 membuat langkah-langkah preventif seperti sosialisasi terus dilakukan untuk mewujudkan pemilu damai di salah satu wilayah terpadat di Indonesia ini. Sosialisasi juga dilakukan untuk menyasar pemilih pemula yang akan menjalani pemilu pertamanya tahun ini. Tidak hanya mengenai cara melakukan pencoblosan surat suara, tapi juga mencegah penyebaran berita bohong atau hoax terkait pemilu 2024 kian meluas. Tentu saja berpengalaman dengan itu, kami KPU DKI salah satunya tadi, melakukan pendekatan langsung masyarakat, menginformasikan informasi-informasi yang mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih secara cerdas, bahwa track record orang itu perlu dilihat, visi misi orang tersebut harus bisa dilihat. Jadi bukan hanya sebatas isu yang beredar di masyarakat, baik itu ujaran kebencian atau kabar bohong yang beredar. Metode yang sedang kami lakukan hanya sosialisasi sebenarnya, tapi kan metode sosialnya banyak. Ada misalnya mengajak melibatkan tokoh masyarakat, ada juga melibatkan tokoh-tokoh agama, ada juga melibatkan milenial-milenial untuk mereka bisa mengetahui informasi-informasi kepemiluan.
Dan tentu saja mengajak semua pihak ya, termasuk stakeholder, untuk mensukseskan pemilu ini. Karena KPU tidak bisa bekerja sendiri. Memastikan damainya pemilu tidak hanya menjadi tujuan pemerintah, para penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, tapi juga para tokoh masyarakat dan agama. Pemuka agama yang tergabung dalam Forum Peduli Indonesia Damai memandang situasi politik dalam pemilu 2024 kian memanas. Mereka meminta semua pihak, baik peserta, penyelenggara, pemerintah maupun masyarakat, menaati aturan yang ada. Selain aturan, seluruh pihak juga diminta mengedepankan etika dan moral. Dalam pertemuan itu, 8 pemuka agama di Indonesia menyerukan 9 poin untuk perdamaian bangsa saat pemilu. Mulai dari membangun kesiagaan terhadap turbulensi politik hingga mengajak tokoh agama untuk merapatkan barisan. Kita hari ini mengharapkan Indonesia tetap damai, Indonesia tetap nyaman, betapapun ada riuh-riuh apapun yang terjadi dalam politik atau dunia sosial ataupun dunia usaha, terjadi apapun, kita pimpinan-pimpinan agama menghimbau dan menyerukan untuk tetap damai dan menghentikan aktivitas dan skenario konflik sosial dan konflik politik yang bisa mengarah pada situasi destruktif dan chaos. Membersihkan institusi penegak hukum dari unsur KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta melakukan pengawalan berbagai upaya penegakan hukum sesuai dengan amanah perundang-undangan dan hati nurani rakyat. Di antara para pemimpin bangsa, pemimpin agama, dan para pemimpin politik untuk menyelamatkan kehidupan bangsa, kehidupan demokrasi yang beretika, dan lebih serius mengupayakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI termasuk salah satu lembaga agama yang mendorong terwujudnya pemilu damai di Indonesia. Dalam sidang tahunan KWI 2023 yang digelar November lalu, para uskup se-Indonesia membahas tingginya suhu politik jelang pemilu, menimbulkan adanya ancaman konflik horizontal yang dipicu oleh kepentingan politik sesaat. Edukasi politik juga terus dilakukan oleh pihak Gereja Katolik, mendorong umat menggunakan haknya dalam pemilu 2024 secara bertanggung jawab. Nah, kebetulan Konferensi Wali Gereja Indonesia ini terdiri dari 37 keuskupan teritorial. Jadi seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Dan ada satu keuskupan bukan teritorial, kategorial, itu TNI Polri. Nah, para uskupnya itu di banyak tempat ini membuat surat gembala juga, anjuran ini untuk pemilih damai. Dan kita meminta juga para pemimpinnya, terutama para imam, untuk juga terlibat ya dalam gerakan pemilu damai. Bahkan kita berkata pemilu damai itu kita tidak mungkin menjalankan sendiri ya, bahwa kami mengajak semua para pemimpin agama Katolik juga untuk rendah hati bersama-sama dengan tokoh-tokoh agama dan budaya lain, bersaling berganding tangan bersama-sama pemilu damai. Majelis Ulama Indonesia MUI juga mengimbau para peserta pemilu, baik capres, cawapres maupun partai politik, untuk memastikan pemilu berjalan jujur dan adil. Dalam taujihat atau seruan yang dikeluarkan dalam Mukernas 2 pada Desember lalu, MUI menyerukan agar pesta demokrasi dapat berjalan damai, selain menyerukan agar masyarakat Indonesia turut berperan aktif menjaga persatuan, kewajiban memilih pemimpin, dan netralitas aparat pemerintah. MUI juga sudah mengeluarkan beberapa fatwa terkait pemilu, termasuk dosa bagi pemimpin yang tidak menepati janji dan juga haram golput atau sengaja tidak memilih saat hari pencoblosan. Hal itu merujuk ke fatwa yang sebelumnya sudah dikeluarkan MUI, yaitu kewajiban memilih pemimpin. Terutama dari perspektif Islam adalah bagaimana dia bisa menjadi pemimpin yang baik ya, sehingga dia bisa menyelamatkan bangsa dan negaranya, dan dia juga bisa menyelamatkan dirinya nanti dari hari akhir.
Karena dia sebagai seorang pemimpin, kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun ar-rayatihi, setiap pemimpin, setiap kita ini adalah pemimpin, dan setiap kita ini akan dimintain pertanggungjawabannya nanti di akhir. Jadi kita berharap betul supaya para calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah mendaftar itu, yaitu tiga calon presiden dan tiga calon wakil presiden ini, benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai dari ajaran agama. Terserah agamanya apa ya. Kolaborasi dari para tokoh agama dan masyarakat bersama para penyelenggara pemilu dan pemerintah diharapkan dapat membantu mewujudkan pemilu damai. Mengingat potensi kerawanan yang sudah dipetakan oleh Bawaslu dapat berkembang menjadi gesekan antar masyarakat bila tidak disikapi dengan baik. Deklarasi pemilu damai yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, capres dan cawapres, serta para peserta pemilu memerlukan implementasi nyata di akar rumput untuk memastikan deklarasi itu tidak hanya sekedar formalitas. Seperti halnya yang diimplementasikan di Provinsi Banten. Ratusan panitia pengawas kecamatan Panwascam dari 8 kabupaten kota seprovinsi Banten berkumpul di alun-alun kota Serang, Banten. Mereka dengan penuh semangat menyatakan kesiapannya untuk mengawasi jalannya pemilu di wilayah masing-masing. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten sadar betul, provinsi mereka rentan mengalami gangguan dalam mencapai pemilu yang damai. Beberapa masalah seperti netralitas aparatur negara, politik uang, berita bohong, dan intervensi saat memilih menjadi pengalaman buruk bagi kehidupan demokrasi di Banten. Berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu IKP 2024 yang dirilis oleh Badan Pengawas Pemilu Bawaslu pada akhir tahun 2022 lalu, dari 34 provinsi, Banten menduduki peringkat ke-6 provinsi paling rawan. Yang disumbang dari adanya potensi kerawanan di tingkat kabupaten kota, di mana 3 kabupaten diantaranya masuk dalam kategori tinggi. Dimensi utama yang diukur dalam menentukan IKP yaitu konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi. IKP menjadi suatu instrumen deteksi dini agar hambatan pemilu dapat diantisipasi. Sebagai langkah antisipasi kerawanan pemilu, Bawaslu Provinsi Banten menekankan langkah-langkah kolaboratif. Artinya dalam proses pengawasan pemilu, ada kegiatan-kegiatan partisipatif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Mereka tidak hanya diajak, tetapi juga dididik agar mengetahui dan mampu menjaga pemilu secara demokratis. Banyak sekali seperti sosialisasi, diseminasi, dan lain sebagainya. Kemudian kita melakukan memorandum of understanding dengan pihak kampus, dengan komunitas-komunitas, itu sudah kita lakukan dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan pemerintah daerah, dengan sekolah-sekolah, dengan perguruan tinggi. Itu kita lakukan masuk ke komunitas orang lain untuk mewujudkan tadi itu timbal balik kolaborasi sehingga ada perasaan tanggung jawab bersama untuk dapat mewujudkan pemilu damai ini. Melalui Panwascam yang tersebar hingga lapisan terkecil masyarakat, Bawaslu optimis dapat menyebarkan nilai-nilai perdamaian dalam pemilu. Sebelum turun langsung ke masyarakat, para panwas terlebih dahulu dibekali kegiatan peningkatan kapasitas agar menguasai regulasi dan teknis pelaksanaan serta pengawasan pemilu. Ibu-ibu terayu, apalagi ada uangnya, ya kan? Dikasih 100.000, dikasih 50.000, pilih saya, ibu-ibu mau, jangan. Hak pilih ibu itu dijual kepada orang yang ngasih uang, jangan sampai. Untuk menjamin pemahaman tentang pemilu sampai ke masyarakat, Panwas tidak hanya menggelar sosialisasi melalui media sosial atau mengumpulkan masyarakat, tapi juga mendatangi masyarakat dari pintu ke pintu. Seperti halnya sosialisasi yang dilakukan di Desa Mekarsari oleh Panwas Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang.
Mereka datang langsung ke masyarakat, terutama ke kelompok masyarakat yang kurang mendapatkan pendidikan politik. Dengan kegiatan jemput bola tersebut, masyarakat menjadi lebih tahu tentang pemilu. Termasuk agar memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani, mengidentifikasi pelanggaran pemilu, dan mengetahui prosedur pelaporan pelanggaran. Alhamdulillah adanya Panwas tadi, jadi kita bisa pengerti gitu ya Pak. Jadi sebentar lagi kan mau ada acara pemilu, jadi kita tuh sebagai warga kita harus punya pilihan nurani sendiri ya Pak ya. Jangan sampai ada sogokan inilah, itulah, jangan ada sampai kabar hoak ini itu, ada iming-iming itu. Kelompok masyarakat yang juga mendapatkan perhatian adalah para pemilih pemula atau mereka yang akan memiliki hak memilih untuk pertama kalinya. Dari 8,8 juta daftar pemilih tetap di Banten, 176.696 diantaranya merupakan pemilih pemula. Perhatian terhadap pemilih pemula diwujudkan dengan sosialisasi pemilu di institusi-institusi pendidikan. Di Kota Cilegon misalnya, pemahaman dan kesadaran para pemilih pemula tentang pentingnya pemilu menjadi lebih hidup setelah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon bersama dengan KPU, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Polres Kota Cilegon mengemas sosialisasi politik dengan cara yang menarik. Sehingga membuat para santri di Pondok Pesantren Ibnu Syam semakin interaktif dalam memahami pemilu. Menurut saya adanya sosialisasi ini sangat membantu, apalagi kita sebagai santri sangat minim akan informasi karena kita sama sekali tidak memegang gadget. Jadi adanya sosialisasi ini sangat membantu, sangat bermanfaat dan sangat perlu karena kita jadi tahu bagaimana cara memilih dengan benar, bagaimana tata cara pemilu dengan benar dan apa yang tidak boleh dilakukan kita jadi tahu, apa yang harus dilakukan kita jadi tahu. Keberadaan pemilih pemula ini diperhatikan serius oleh pemerintah Kota Cilegon melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Secara umum, para pemilih pemula termasuk dalam kategori generasi Z dan milenial yang jumlahnya berkisar 60% dari keseluruhan pemilih di Kota Cilegon pada pemilu 2024 nanti. Dalam menyambut pemilu, Badan Kesbangpol Kota Cilegon melakukan terobosan dengan memilih 10 pemuda sebagai duta politik. Mereka bertugas untuk membantu Pemkot Cilegon menyebarkan nilai-nilai pemilu damai, terlebih sebagai pemuda. Pendekatan yang dilakukan dapat lebih sesuai dengan gaya Gen Z dan milenial. Sebagai duta politik, di mana mereka juga bekerja ikut kami berkeliling-keliling mensosialisasikan pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilu tahun 2024. Di samping itu, adik-adik duta politik ini tidak cuman mensosialisasikan pada saat bertatap muka, tapi adik-adik ini juga bermain dengan gadget. Bagaimana mereka mensosialisasikan ada pemilu damai, ada partisipasi, ada menangkal berita hoax. Pastinya untuk pemilih pemula itu masih lumayan buta akan politik. Mereka masih menganggap bahwa pemilih itu hanya sebelah mata atau misalnya kurang berkecimpung di kehidupan kita. Dan juga pastinya masih banyak pemilu yang merasa kalau politik itu apatis. Nah, kita di sini sebagai duta politik ingin mengajak para pemilih pemula untuk lebih tepat dalam memilih dan juga untuk lebih mengetahui bagaimana cara memilih yang tepat. Setiap kegiatan sosialisasi pemilu diharapkan dapat memberi dampak berkelanjutan hingga ke masa yang akan datang dan terus meregenerasi masyarakat yang melek politik. Ditambah dengan kolaborasi lintas lembaga menjadi angin segar bagi masa depan demokrasi di Banten. Ini menunjukkan komitmen bersama bahwa pemilu damai tidak hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu, tapi juga tanggung jawab semua pemangku kepentingan di Banten. Kami pernah misalnya kita melakukan sosialisasi bertanya kepada masyarakat pemilih apakah mengetahui pada tanggal 14 Februari 2004 itu
dilaksanakan pemilu misalnya. Nah, banyak yang belum mengetahui. Nah, penting bagi kami terus untuk melakukan mengkampanyekan, mensosialisasikan berkaitan dengan bahwa tanggal 14 Februari itu sebagai hari pemungutan suara juga dimaknai sebagai hari kasih suara. Negara tidak diam saja. Melalui penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, pusat, dan penegak hukum terus berupaya menciptakan pemilu damai 2024 dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Sejalan dengan itu, sekarang waktunya bagi rakyat Indonesia untuk turut aktif menjaga pemilu demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Pemilu tahun 2024.